M. Eki Listianto, 34 tahun, tersangka yang diketahui memutilasi Angela Hindriati, 54 tahun, ternyata berpacaran sekitar 5 bulan dengan korban. Adapun mereka berpacaran selama kurun waktu Juni hingga November 2021. Kasubdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya Kompol Resa Fiardi Marasapesi mengatakan hubungannya dimulai sejak Juni 2021 hingga korban meninggal pada November 2021. Adapun hubungan yang terjadi adalah hubungan pacaran. Kepada polisi, Eki mengaku belum pernah melakukan kekerasan kepada Angela selama kurun waktu tersebut. Baru pada bulan November itu diketahui Eki membunuh Angela. Sementara itu, Eki diketahui juga merasa lebih nyaman berpacaran dengan yang lebih tua sehingga terjalin hubungan di antara keduanya. Sebelumnya diberitakan, polisi mengungkap fakta baru kasus mutilasi yang dilakukan M. Eki Listianto, 34 tahun, terhadap Angela Hindriati, 54 tahun, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun ternyata keduanya telah kenal sejak tahun 2018. Kasubdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya Kompol Resa Fiardi Marasapesi mengatakan mereka kenal dari komunitas di Kaskus dan mereka berkenalan di forum berkebun. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.